Lagi laku merekor telat keturun miki gendung wis tangi aja sembarang kok jam 5 jan cuma mateni alarm turuman malam jelas aduh fotone ora kepenak ya barang ambe suwe yo laporane ya pada sing barang ambe sedulur yo nene nyong ketemu karo bocahan ya anak-anak oke sampai ketemu di sana. Si Arif salaman di sini. Dia bener men, dia belum punya anak. Oh iya. Ya. Jenis kekerasan yang banyak tahu tuh. Ih. Bisa secara dari bagaimana rasanya Mbak kalau melihat anak kecil lagi di aniaya atau gimana? Enggak tega. Pengin nolong apa enggak? Ya kalau memungkinkan setahun mari ngomong juga ada lewat ya sikinya harus setahun mari timnya dewek kayak ngapa ya, tapi perasaan nih oke, bang bayang orang tua itu melindungi anaknya mulai dari merawat perlu pendidikan terutama pendidikan anak kita harus menyayangi anaknya cewek aja ngatik kita sebagai orang tua memilih anaknya pendidikan yang baik menjadi dari kecil itu hal yang positif yang terpenting anak
harus dipenuhi tanpa kurang. Bagus sekali tuh. Oke, yang selanjutnya jenis kekerasan yang jenengan ketahui, terutama ya biasanya itu anak perempuan kadang lari anak itu orang toleran terhadap hal sepele. Contohnya kalau orang bilang cewek, nah orang itu orang bilang cewek, nah boleh cewek itu orang punang apa itu orang dari cewek bisa jadi nah umum. Nah itu yang membuat mental anak jatuh biasanya seperti itu. Mbak, menurut anda nangat mbak, jenis kekerasan itu apa aja yang dinamakan? Ya marah-marah, mendaki. Balik gitu. Balik. Olah lagi olah ya. Ya, ya aku pakai rendah dan tinggi lah. Tapi kan jadinya anaknya jadi. Bagaimana perasaannya Mas sama Mbak ini kalau mendengar ada anak kecil jadi korban kekerasan? Ini seharusnya kalau misal jadi orang tua yang baik tuh ya nggak pakai kekerasan, misal kita harus pelan-pelan kan anak-anak kan masih di bawah umur, jadi belum tahu yang baik sama yang buruk harus diajarin dulu. Kalau ya, menurut saya Mas, kalau menurut saya ketika saya mendengar ada kekerasan anak kecil, karena saya punya keponakan kecil-kecil, kalau misalkan keponakan saya dilakukan dengan tidak baik orang tuanya, saya